Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Loli Play. Di video kali ini saya mau nge-review dan ngebahas hero baru di game Jump Assemble ataupun game MOBA anime terbaik saat ini, walaupun masih beta test ya. CBT Vietnam ya, Filipina. Dan mudah-mudahan segera rilis global dan jadi game MOBA terbaik anime, game anime versi MOBA, game MOBA versi anime terbaik ya teman-teman ya. Karena ini real anime bukan skin dan ini official ya atau resmi, sudah didukung oleh pihak animenya. Dan di sini ada hero baru teman-teman dari Bleach ataupun dari anime Bleach, yaitu Rukia Kuchiki apa ya? Aduh kok jadi lupa lagi. Rukia Kuchiki kalau nggak salah. Dia punya ilmu es teman-teman, ataupun dia ini elemennya es ya teman-teman ya. Elemennya es dan Soul Reaper di ininya. Titelnya ya. An ally has been slain. Untuk skill pertamanya itu dia, nah, move, tapi di setelah dikomboin sama serangan gitu dia jadi, musuhnya jadi agak stun gitu teman-teman, jadi damage, stun damage ya. Dia nanti beku, nah beku sendiri teman-teman. Untuk skill 2 nya itu nge-stun ya kalau nggak salah, damage stun. Dia ngebekuin, bingung saya juga, pokoknya ini kombonya dia. Di skill pertama, terus skill kedua dia ngebeku teman-teman. Dan kalau buat skill ketiganya dia kontrol, dia kayak agak ngekontrol musuh, ngedorong musuh gitu teman-teman kalau nggak salah sih ya. Karena dia ngeluarin kayak es gitu, es ngebeku gitu jalan teman-teman. Untuk role-nya sendiri dia ini assassin mage teman-teman. Killing spree. Saya suka sama ini karena buat saya masih bisa gitu maininnya teman-teman untuk karakter ini. An enemy has been slain. Double kill. Karakter Rukia Kuchiki ini ya. An ally has been slain. Tuh langsung beku dia teman-teman. Tuh tambah kita kontrol lagi cepet benar gitu. Jadi skill 2 nya ini kayak stun ya teman-teman, damage stun gitu ya kalau nggak salah sih. Tuh skill 3 nya kontrol, pokoknya keren sih ini. Dia kalau udah levelnya udah di atas gitu, udah di atas 8 mungkin udah enak buat kontrolnya teman-teman, ataupun buat nyari lawannya gitu. An enemy has been slain. Oke, buat kalian semua yang udah subscribe channel ini terima kasih banyak, dan buat kalian semua yang belum subscribe silakan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan bantu channel untuk terus berkembang. Serta terus bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Ace. Buat kalian yang udah request game tapi belum terpenuhi, mohon bersabar ya teman-teman ya. Karena saya juga nyela-nyela waktunya gitu untuk rekaman ya, karena punya kesibukan di kehidupan saya ya, di luar sosial media. Your team has destroyed. Dan buat kalian semua yang mau nanya ataupun yang udah pernah download tapi kok minta update, giliran mau diupdate dari Playstore susah teman-teman, susah bang. Itu kalian update-nya dari tap-tap aja teman-teman. Kalian download aplikasi tap-tap global, kalian bisa download dari situ. Buat kalian mau download dan buat kalian yang mau update gamenya itu di situ juga bisa, di tab global itu ya. Terus kalau loginnya sendiri itu masih rebutan teman-teman, untuk pendaftaran akunnya itu di jam 9.55 ataupun jam 9 ya, jam 9.55, jam 10 kurang 5 menit kalian udah harus login. Terus kita ke gameplay dulu. Aduh mekanik teman-teman, sesama
assassin ya. Gila, saya kalah gigi teman-teman. Dia hebat. An enemy has been slain. Oke, nah buat kalian kalau loginnya pakai VPN, untuk daftarnya itu pakai VPN-nya itu pakai Shuttle VPN ataupun pakai Tunnel Bear ya. Langsung pencet server Filipina. Kalau udah terdaftar, nah kalian bisa login tanpa harus aktifin VPN ya, teman-teman ya. Jadi login pakai data kalian ataupun pakai sinyal kalian tanpa aktifin VPN. Misalnya ada bacaan registration full, kalian pencet X aja, nanti kan dia lama-lama keluar start. Nah, kalian langsung pencet tombol start aja jika akun kalian sudah terdaftar ya. Untuk daftarnya sendiri yaitu jam 9.50an lah, pokoknya jam 10 kurang waktu Indonesia, jam 10an kurang pokoknya, jangan telat. Kalau telat pasti udah keduluan gitu teman-teman. An ally has been slain. Pertama kali saya coba Rukia ini. Rukia baru iya, Rukia kalau saya Rukia. Rukia kalau namanya kalau enggak salah. An enemy has been ini slain. Enak ya teman-teman ya. An ally has been slain. Maksudnya bisa kill banyak, saya coba ini, saya cobaan kedua pakai Rukia ini lumayan. Lawannya ketemunya GGGG. Dan ini saya dapat gratis ya teman-teman ya. Permanen gratis. Double kill. Team has destroyed the turret. Dapat permanen gratis ya. Entah semua dapat ataupun enggak, saya kurang paham. Tapi saya alhamdulillah dapat permanen gratis. Dan buat kalian yang mencoba, pokoknya itu tadi, download aja game jam assemble di tap-tap ya downloadnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe, udah nonton, udah like and subscribe and share. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di next video. Ini dia MVP-nya Garan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.